kematian dari saudara kami, yaitu Martin Lewandowski, yang merupakan anggota dari organisasi Persaudaraan Setia Bintang. Dan sesuai dengan informasi yang kami dapat, bahwa beliau mati karena dikeroyok oleh beberapa pelaku yang terjadi di Jalan Lestari, tepatnya di rumah jabatan Gubernur NTT. Menyikapi peristiwa ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait hal ini. Yang pertama, kami mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian, terkhususnya dari Polres Tangerang, yang mana dalam tempo yang relatif singkat, kurang lebih 3 hari, sudah bisa mengungkap dan menangkap 3 orang terduga pelaku. Tentu ini patut kami apresiasi karena kinerja yang luar biasa ini bisa meredam berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul dengan adanya peristiwa ini. Apatah lagi ada berbagai berita hoax, ada berbagai isu-isu berkembang, ada opini-opini yang coba digiring bahwa peristiwa ini adalah antar perguruan. Sehingga dengan kerja cepatnya aparat kepolisian mengamankan para pelaku yang ternyata bukan dari anggota salah satu perguruan, maka mematahkan setiap opini-opini ini, setiap berita-berita hoax bahwa seolah-olah terjadi adalah perseteruan antar perguruan. Sekali lagi kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bekerja cepat, bekerja keras mengamankan 3 terduga pelaku ini.